Halo Traveler, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini Bang Happy bakal menjelaskan tentang salah satu elementary action Dendro, yaitu bertemunya Dendro dan Electro, yaitu Quicken ya guys, yang dimana elementary action ini bakal menghasilkan elementary action lagi, yaitu Spread dan Aggravite ya guys. Untuk penjelasan detailnya kita langsung saja ke videonya. Let's go Mamang. Oke guys, di sini Bang Happy bakal menjelaskan tentang elementary action bertemunya Electro dan Dendro ya guys, yang bakal terjadi nanti Quicken. Nah, Quicken itu bakal mengeluarkan listrik-listrik hijau. Nah, berarti itu si monsternya sudah ada dalam status Quicken. Nah, Bang Happy bakal menjelaskan sampai di situ dulu. Kita langsung praktek langsung ya guys ya, biar gak banyak teori ya guys ya. Nah, di sini kita pasang Yae dulu. Terus elemental skill dari si Dignari. Nah, itu terjadi Quicken ya guys, bertemunya Electro dan Dendro. Nah, di situ bakal ada listrik-listrik berwarna hijau kuning ya guys ya. Berarti itu udah ada posisi status Quicken. Nah, gitu ya guys ya. Mengerti guys ya? Oke guys, tadi saya sudah menjelaskan tentang masalah bertemunya Electro dan Dendro bakal terjadi Quicken, yang ditandai dengan listrik-listrik hijau di badan monster. Jadi Quicken tadi kita bisa kombinasikan lagi dengan dua elemen ini ya guys, Electro dan Dendro. Misalkan musuh ada status Quicken nih, kita tembak dengan Dendro, bakal terjadi elementary action baru yaitu Spread. Nah, Spread itu bisa ningkatin damage multiplayer kita guys, seperti Melt Vaporize, tapi ini ningkatinnya itu 1,25. Nah, itu untuk Spread. Sedangkan kalau musuhnya berstatus Quicken dan kita hajar dengan elemen Electro, maka bakal ningkatin damage karakter Electro kita guys sebesar 1,15. Nah, itu damage-nya itu biasa multiplayer seperti Melt Vaporize ya guys ya. Oke guys, kita di sini bakal praktekan elementary action Spread-nya guys. Soalnya yang bisa ngasih konsisten Electro enabler ya guys seperti Yaemiko, Raiden, Shogun itu banyak, tapi kalau untuk Dendro, untuk Aggravite masih dikit ya guys ya. Jadi kita bakal maksimalin di si Spread ini, kita bakal langsung praktek. Biasa kita di sini kasih aura Electro sama Yae dan Raiden. Nah, kita kasih Dendro, udah kita tinggal chat attack si Dignari guys. Kita bakal bisa Spread terus-terusan ya guys ya. Oh, pokoknya nikmat guys. Elemental reaction elektronya sudah ditambal sama Yae, Pisel, atau Raiden. Nah, kita tinggal spread ya guys ya. Pakai elemental reaction dari Dendro. Oke guys, jadi mungkin videonya cukup segitu aja. Semoga kalian mengerti tentang elemental reaction, Quicken, Spread, dan Aggravite ya guys ya. Untuk memaksimalkan damage-nya nanti saya bakal bahas di video cara memaksimalkan damage dari si Dignari. Soalnya si Dignari ini sangat berhubungan dengan elementary action yang tadi ya guys ya. Penambahan damage-nya itu memang sangat signifikan dari Spread, terus resonansi Dendro, dan artefak barunya ya guys ya. Pokoknya si Dignari ini memang hero-nya dibuff habis-habisan di patch 3.0 ini. Makanya saya bakal bahas nanti di video selanjutnya. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau kalian mau top up dan kekurangan Genesis Crystal untuk gacha Dignari, kalian bisa kunjungi langsung aja nusop.id ya guys. Jasa top up terpercaya, murah, aman, anti minus, dan bergaransi seumur hidup. Nah, kalau kalian juga pengen request video yang lainnya, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.